Najib Tun Razak. Kita berikan tumpuan kepada laporan ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menjelaskan penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah adalah atas perintah dan tuntutan Allah, bukan melarikan diri. Beliau mengulas kenyataan Presiden Parti Amanah Muhammad Sabu semasa sesi perbahasan di Dewan Rakyat semalam yang menyamakan peristiwa hijrah Rasulullah sebagai tindakan melarikan diri daripada ancaman musuh. Katanya istilah hijrah dalam konteks agama memiliki makna tersendiri dan berbeza dengan tafsiran lain. Pertama, saya mohon maaf masa itu saya tak ada dalam dewan. Yang kedua, sekadar melihat beberapa sedutan semata-mata, sepatutnya kalau kita tengok keseluruhan, beliau ada menafsirkan maksud satu persatu. Saya teringat dalam satu kitab Fiqhus Sirah yang dikaryakan oleh guru kami Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Bila mana beliau mentarifkan hijrah, di mana beliau menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala hijrah ke kota Madinah, bukanlah bermakna Rasulullah melarikan diri dengan hanya melarikan diri begitu, tetapi adalah atas perintah dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah hijrah berbeza sangat dalam mana-mana terma dari segi agama berbanding dengan yang lain.